Belajar matematika asik dan kreatif bersama Abik. Kali ini kita akan membahas pembagian pecahan yang sebenarnya sangat mudah sekali ya. Jadi misalnya kalau kita punya 2 per 3 dibagi 1 per 4 sama dengan berapa? Nah, pembagian itu kan kebalikan dari perkalian. Ini akan kita ubah menjadi 2 perkaliannya, 2 per 3 kali 1 per 4-nya dibalik menjadi 4 per 1. Sehingga kita peroleh atas kali atas adalah 8, bawah kali bawahnya adalah 3, ya, 8 per 3. Atau kalau memang harus dikembalikan ke pecahan campuran, ya berarti 2 per 3, gitu ya. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Abik. Nah, pertanyaan akan muncul kalau pembagian ini adalah pecahan campurannya 5 seper 4 misalnya dibagi sebutlah 2 1 per 3. Nah, ini berapa? Ya, perkiraan kita 5 dibagi 2 ya kira-kira 2 lah hasilnya nanti ya. Mungkin perkiraan kita sekitar 2. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama saja, yaitu kita akan ubah ini menjadi pecahan sederhana. Pecahan biasanya 5 kali 4, 20 tambah 1, 21. 21 per 4. Dibagi 2 kali 3, 6 ya. 6 tambah 1, 7. 7 per 3. Gitu ya. Nah, sama dengan, sekarang tinggal kita balik. Jadi 21 per 4 tetap. Baginya kita ganti dengan kali ya. Kalinya jadi 7 per 3 dibalik jadi 3 per 7. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Abik. Oke, tinggal ngitung. Kita bisa coret barangkali ya. Kita bisa coret 21 dan 7-nya. Ini coret, ya, 21 dan 7 tinggal 3. Sehingga ngitungnya tinggal 3 kali 3 adalah 9. 4-nya sendiriannya 9 per 4. 9 per 4 yaitu hasilnya adalah 2, 1 per 4 ya. Kalau dalam pecahan campuran 2, 1 per 4. Kalau dalam desimal ya 2,25. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Api. Seperti tebakan kita semula, 5 dibagi 2 ya 2 lebih lah ya. Gitu ya tadi ya, 2 lebih. Nah, ternyata memang 2, 1 per 4. Selalu asik belajar matematika bersama Api.